Ngajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami Jalan Pulang Channel. Oke, dalam video kali ini kita akan mereview hasil perburuan kami tadi malam. Di mana dalam perburuan kami tadi malam kami berhasil menangkap seekor musang. Musang ini berjenis musang biul dengan ciri-ciri mempunyai warna dasar hitam dengan corak putih di tubuhnya. Tidak seperti kebanyakan keluarga musang lainnya, musang ini adalah hewan terestrial, di mana musang ini hidupnya di atas tanah, sehingga sebaiknya untuk tidak digendong, cukup dengan memasangkan harness dan dituntun di atas tanah. Jenis musang ini mempunyai kelenjar yang bisa mengeluarkan bau yang menyengat dan tidak enak pastinya jika dalam keadaan bahaya. Di pedesaan, musang ini merupakan hama bagi para peternak ayam karena mereka suka memangsa anak dari ternak ayam mereka. Musang ini memiliki kaki seperti sekop dengan kuku-kuku tajam yang mereka gunakan untuk menggali tanah. Selain itu, musang ini memiliki indera penciuman, kecerdasan, dan insting yang lebih tajam dibandingkan dengan jenis musang lainnya. Untuk menangkap musang ini kita harus berhati-hati karena selain mempunyai kuku-kuku yang tajam, musang ini juga mempunyai gigi-gigi yang tajam yang akan menggigit jika dalam keadaan bahaya. Oke, sekian sedikit informasi dari kami, semoga selalu memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.